Hai, Assalamualaikum semua. Baru-baru ini saya terbaca dalam sebuah iklan tentang Majlis Ihya Ramadan. Pernahkah anda dengar tentang Majlis Ihya Ramadan? Ihya Ramadan ini dalam bahasa Melayu adalah Majlis Penghidupan Bulan Ramadan ataupun Majlis Menghidupkan Bulan Ramadan dengan amalan tertentu seperti tadarus Al-Quran, seperti Qiyamul Lail dan sebagainya. Jadi apa masalah di sini? Masalah tata bahasa di sini adalah kata ihya itu masih adalah kata daripada bahasa Arab yang masih belum diterima menjadi kata pinjaman dalam bahasa Melayu. Jadi apabila masih belum diterima ataupun masih belum mantap, kita tidak boleh gunakan perkataan ini dalam ayat bahasa Melayu. Untuk kita gunakan perkataan ini, kita perlu terjemahkan menjadi Majlis Menghidupkan Bulan Ramadan. Okey, apabila kita gunakan juga Ihya Ramadan itu adalah satu kesalahan dalam tata bahasa Melayu. Okey, jangan lupa Cikgu Azhar, jom jadi bijak bahasa Melayu.